Lihat, Kak Resa dan adik-adik serta sahabat Nusantara, kita berada di alam liar bersama bekantan di daerah konservasi mangrove Tarakan. Bekantan ini punya perilaku yang keren. Dia suka loncat-loncat, dan loncatnya sangat-sangat lincah dan lentur. Jadi kita bisa belajar tentang kelenturan tubuh dari bekantan. Dia hidup berkelompok. Satu kelompok itu ada satu jantan dominan dan ada betina serta anak-anaknya. Tuh, lihat. Ada betina yang sedang menggendong anaknya, tapi loncatannya cukup jauh. Mungkin sekitar 2-3 meter untuk menggapai ranting berikutnya. Hebat ya. Wih. Dan dia jalan dengan pelan-pelan di atas dahan. Tapi dia goyang. Badannya nggak goyang. Pokoknya goyang-goyang. Lihat, lihat. Wow, loncatannya luar biasa. Saya mau lebih mendekat.